Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kedai Koi. Jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe. Hari ini tanggal 20 Mei 2024. Hari ini ada update stok ya, dan update stok kali ini spesial nih. Jadi ini yang aku videoin, ini ada butterfly koi fish impor size di 27 sampai dengan paling besar 30 cm nih ya, cantik banget. Dan di kedai koi nanti ini akan didatangkan untuk size kecil-kecilnya guys ya. Jadi ini nanti akan ada size kecil-kecilnya, size di 10 sampai 14 cm. Nih. Ini kalau besar kayak gini, dan ini kan ikan impor ya guys. Jadi ini ikan impor, bukan ikan lokal. Jadi untuk size segini ini harganya tinggi banget, harganya pedes banget. Jadi buat kalian yang ingin pelihara tapi dananya terkendala, nanti aku datengin untuk yang size kecil-kecilnya, size 10 sampai 14 cm. Dan buat teman-teman yang ingin order butterfly koi fish impor yang size kecilnya, yang dari Cina, bisa langsung menghubungi ke kedai koi. Kalian bisa langsung cek di deskripsi, di situ sudah ada nomor untuk bisa dihubungi ya. Kalian bisa langsung WA, chat, bang mau bibitan butterfly koi fishnya ini karena untuk yang size segini ini mahal-mahal, ini kualitasnya bagus-bagus, bisa kalian lihat nih ya, bagus-bagus banget, dan ekornya mulus, gak ada yang sobek nih. Ini contoh gedenya kayak gini tuh ya, bisa kalian lihat nih, cantik-cantik banget guys. Dan penampakan di akuariumnya seperti apa? Ini aku sepilkan kalau penampakan di akuarium, tapi ini airnya agak menguning ya guys, karena ini posisinya aku puspakan. Dan kalau misal kalian tahu, kalau misal dipuspakan itu pasti airnya menguning, karena rata-rata untuk pakan yang kadar protein tinggi itu menyebabkan air menguning. Nah, kira-kira seperti ini kalau ditaruh di akuarium. Ini yang paling besar size 30 ke atas. Nih, kayak gini nih kalau ditaruh di akuarium ya. Nih. Dan besok ya, besok di hari Rabu itu nanti akan datang size kecil-kecilnya, size 10 sampai 14 cm. Buat teman-teman yang ingin order, yuk buruan langsung hubungi nomor yang sudah ada di deskripsi. Kalian juga bisa join di grup WA Kedai Koi, karena setiap hari Minggu itu selalu ada update stok. Ya, ini update stoknya aku telat, mohon maaf banget. Biasanya di hari Minggu on time ya, tapi karena kemarin sibuk banget ngurusin ikan yang baru dateng, jadi belum bisa update stok. Dan jadi ini update stoknya telat satu hari. Update stoknya ini di hari Senin ya, mohon maaf banget buat teman-teman karena update stoknya telat ya. Nih, cantik-cantik banget guys. Habis ini juga aku videoin beberapa stok yang masih ready di kedai koi untuk minggu ini nih ya. Yuk buruan langsung di order guys, ini cantik-cantik banget nih tuh ya. Nih aku deketin lagi biar kalian lebih jelas lagi detailnya, kayak gini ya tuh. Ini contoh size besarnya, ini size besarnya juga dijual guys, tapi harganya tinggi banget ya, harganya tinggi banget. Mungkin di Indonesia yang ada size segini rata-rata itu para penghobi-penghobi saja yang punya size besar seperti ini. Jarang ada penjual-penjual yang ready size segini, rata-rata size kecil, karena size kecilnya aja kalau menurutku sudah tergolong tinggi ya, apalagi untuk yang size besarnya ini. Oke, aku videoin untuk stok yang lain ya teman-teman ya. Selain butterfly koi fish impor, ini juga ada yang lokal ya. Tentunya untuk yang lokal juga pastinya nggak kalah cantik nih ya. Bisa kalian lihat sendiri, ekornya super-super panjang, mulus banget nih. Ini size-nya di 45 cm ya, besar. Size-nya 45 cm, siap kirim ke seluruh Indonesia. Nih, lokal juga nggak kalah cantik guys. Ini cantik banget kalau misalnya ditaruh di akuarium ataupun di kolam ya, baik di akuarium maupun di kolam, cantik-cantik banget nih ya. Wih, gimana guys?
ekornya super panjang ya. Ini kalian nilai sendiri lah ya untuk masalah mengenai ekor, terus kemudian sirip-siripnya gak ada yang sobek sama sekali. Nih ya, cantik banget. Wih, yuk buruan langsung di order. Untuk yang seperti ini cuma ada satu ekor saja ya. Dan untuk bibitannya gak ada yang seperti ini guys. Kalau mau ikan seperti ini yang sudah jadi ya seperti ini, gak ada, maksudnya gak ada bibitannya. Bibitan rata-rata ekornya gak seperti ini. Next, lanjut untuk ini ada paket 7 ekor ya, ada berbagai macam jenis, ada karasi, kemudian ada soa, ada kiko, ada kohaku, mirasrong. Oke, next, lanjut ikan berikutnya, ini ada paket 4 ekor ya. Ada paket 4 ekor. Ini masuk di jenis kohaku, kemudian ada sanke, kemudian ada shirobiko. Lanjut masih di paket 4 ekornya. Nih, ini ada gurumo, ada kohaku, sanke. Sankenya 2 ekor, guys. Ini untuk size-nya di 27 sampai 30 cm. Next, lanjut ikan berikutnya, ini ada kabuto slayer ya, kabuto gold dan silver atau biasa ada juga yang sebut ikan ini sebagai ikan panda ya, atau ikan Batman, macam-macam deh jenisnya ya. Kalau untuk di ikan koi sendiri namanya ini kabuto ya, kabuto slayer. Next, lanjut ini ada paket 10 ekor berbagai macam jenis, ada kabuto, ada kikoryu, ada banana. Banananya ini ada yang warna orange sama ada yang warna kuning. Paket mix 10 ekor. Untuk size-nya ini di 15 sampai 18 cm. Lanjut, ini ada Karasu Slayer Limited Edition. Untuk stoknya ini aku nggak banyak, cuma ada 5 ekor ini saja, karena memang nyarinya susah untuk Karasu Slayer ikan koi full hitam. Untuk size-nya di 23 sampai 25 cm. Next, lanjut ini ada jenis kohaku merah strong ya. Stepnya bagus, ekornya panjang, ready di kedai koi merah strong ini ya. Merah strong. Lanjut masih di jenis kohaku merah strong slayer. Nih, warnanya kayak gini. Ini genrin ya. Bisa kalian lihat ada genrin-genrinnya. Jadi genrin itu di bagian sisiknya itu mengkilap. Jadi kayak ada kerlap-kerlipnya gitu, guys. Lanjut masuk di jenis sanke ya. Ini size-nya di 35 cm, super gondrong dan warnanya merah strong. Warnanya merah strong. Siap kirim ke seluruh Indonesia yang pastinya bergaransi ikan hidup. Jadi semua ikan yang dikirim melalui kedai koi semuanya full garansi. Syaratnya cuma kalian videokan aja full unboxing tanpa terputus. Jadi kalau misalnya ada ikan kenapa-kenapa langsung klaim aja ke admin ya. Seperti itu teman-teman. Lanjut ini ada masuk di jenis cagoy atau penjinak kolam. Untuk size nya ini di 40 cm ya, penjinak kolam ekor panjang slayer. Dan yang terakhir ini ada jenis kabuto slayer super gondrong. Yuk buruan langsung di order guys.